California bersiap pergi antar planet. Planet California mengirimkan sesuatu yang cukup keren ke planet merah bulan depan. Pertama kalinya bagi pantai barat Amerika Serikat, NASA akan meluncurkan misi InSight ke Mars dari Vandenberg Air Force di California pada tanggal 5 Mei. Semakin tinggi, semakin terlihat itu. NASA memperhitungkan 10 juta orang di California akan melihatnya. Dilindungi oleh aeroshell, pendarat akan melakukan perjalanan sekitar 6 bulan sebelum mencapai Mars. Setelah dekat dengan atmosfer, itu akan memulai 6 menit turun, sekitar 80 mil dari permukaan. Saat turun, pesawat ruang angkasa akan menyingkirkan pelindung panasnya dan menyebarkan parasut. Sesampainya di sana, pendarat InSight akan tetap diam. NASA akan menggunakannya untuk menyelidiki permukaan Mars dan menganalisis sampel tanah dari jauh di dalam planet.